desa itu sering disebut desa penari. Ayo, gerakan, diluaske. Sepurane, Mbak. Ayo. Mau tanya, kalau mau ketemu sesepuh di sini, rumahnya di mana? Tapi sesepuh kami, Mbak Putri baru aja meninggal. Kalau ada mau tak tanyakan, kira-kira ke siapa nggih, Mbak? Mbak Buyut. Koyo iki bener di sana, Mas. Tadi aku kasih lihat gambar hati, gambar-gambar itu. Bagaimana rasanya? Manis, Mbah. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon dawuh pada desa ini. Maksudnya apa ya, Mbah? Dan kopi manis ini pertanda bahwa dia harus melakukan ritual. Setelah ini, kamu akan menari sepanjang hari. Tapi saya gak bisa menari, Bu. Bisa. Silakan bersimpuh. Hirup selendang. Jok digawa ya, Ndok. Jenengan sinten? Jok digawa. Balekno. Jok digawa. Balekno.
bantu dia. Po, siapin. Bentar, nggak tahan, John. Ini udah tahan, Pak. Lampu merah depan, belok kiri. Siap, Dan. Tadi lampu merah, kenapa nggak belok kiri? Tadi lampunya hijau, Dan. Lampu lalu lintas berikutnya, belok kiri. Apapun warnanya. Siap, Dan. Po! Plan B! Plan B, Po! Plan B! Hah? Dan, kode nggak babi? Nggak ada kode babi, udah tinggal aja. Kenapa harus pakai kode, sih? Biar barang, ayo. Sampai presiden bila lampu kuning, hijau, merah, ya lampu merah namanya. Siap, Dan. Gimana, Dan? Kita harus segera menolongnya. Pak. Bapak gak kenapa-kenapa, Pak? Gak kenapa-napa pula, kau bilang. Aku udah sekarat. Maksudnya Bapak kenapa bisa jatuh? Tadi ada tikus lewat. Aku ngindarin itu. Tenang, Pak. Tenang. Bapak jangan banyak bergerak, ya. Bapak tenang aja dulu. Kenapa, Pak? Lupa kodenya. Kode? Bapak mau ambil apa? Bapak tanya yang itu. Handphone. Ngapain sih pakai telepon? Aku lupa kode aja. Sapi apa babi? Kode. Kambing. Ih. Oh iya. Coba sini ngepukul deh. Ini. Coba. Kosong, Bah. Ah, nggak dapat bonus lagi. Udahlah, kita selesaiin aja urusan kita. Yang mana? Aduh. Lupa. Nih, Piko butuh parah. Iya, tapi aku masih ingat kali sama apa yang bikin aku jadi gampang lupa. Lewat sini, ayo, John. Oh, ayo. Tahan, dong. Tiduran sih, bukannya ditahan. Kau siapa? Jadi lo ingat sama apa yang bikin lo lupa? Ingat kali lah. Biarpun waktu itu aku lagi lupa. Nah, gimana sih? Dan? Dia tahu kode kita, John.
kita ganti jadi babi aja lah. Jangan. Haram. Udah lupain aja. Ayo. Kenapa sih pengen banget diganti babi? Susah tau. Cimila mau berhenti main sinetron? Yang benarnya saya akan lebih banyak luangkan masa bersama keluarga. Alhamdulillah, saya hari ini dengan suami saya telah secara resmi menjadi orang tua angkat Rafatha. Saya sih, gampang urusan kayak gini, tinggal ke kelurahan dekat sini. Gitu. Kenapa Cimila lebih memilih adopsi? Apa karena suami kurang? Setelah 3 tahun, ya Pak, belum dikurniakan keturunan. Syukur Alhamdulillah, Rafatha datang ke kami. Mudah-mudahan dengan aura positifnya, bisa memancing adik-adiknya yang lain, ya. Bos, ini barangnya, Bos. Bos Victor. Diam! Mau kau ajar tentang ada versi Victor? Mau kau? Hei! Besi! Seru sekali pun kau, cembetul aja. Kita kan bukan mau ikut casting. Ya lu kelamaan, tinta pintu, to the point aja bos. Ini barangnya, urusan kita selesai gitu. Kita udah... Coy, abis ini kita jadi insap kan? Iyalah, capek jadi penjahat gak kaya-kaya. Mending gua nyalek. Gak cocok, John. Kau cocok aja di presenter. Presenter alay. Maksudnya? Pura-pura gak tahu kau. Lah, lah, lah. Ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Bos, ini barangnya bos. Bos Victor, kok taruh situ? Ini, ini bos. Siap! Kalian ini punya jawab orang sih? Itu bos. Igu apa? Itu bos barangnya.
Salah kau, ini bukan Batak. Iki wong Jawa. Ya udah, gua juga enggak tahu. Berhasil? Ini teh katanya kalung milik seorang istri pejabat yang tertuduh sama KPK. Katanya ini milik rakyat, tapi ya masa iya? Rakyat rame-rame pakai kalung ini, kan tidak mungkin. Kenapa teh kalian masih di sini? Bos. Duit. Ya ampun. Untung kalian masih ada di sini. Hampir lupa saya. Untung kita ingetin. Sebentar. Keren bos, keren keren bos. Ini tugas terakhir kita kan bos? Iya, saya teh masih punya banyak ratusan orang yang lebih beres daripada kalian. Bos nih. Oke, saya kirim. Kirim. Oke. Sedap. Iya. Bos. Oke, bos. Oke. Dipercepat. Oke. Oke. Halo. Aduh, kelamaan. Yo. Hah? Sebentar. Yang lain TV lagi. Mama lah ini. Tinggal pencet oke doang. Iya, iya kok di TV diadopsi artis. Iya, iya. Ah. Ya sekarang bikin fotonya sama alamatnya. Yo. Iya, iya, iya. Ah. Johnny Gold dan Popo Palupi. Sepasang maling yang sangat beruntung. Beruntung gimana, bos? Beruntung? Karena ratusan orang saya yang lainnya itu tidak ada yang beres seperti kalian. Tadi katanya lebih beres daripada kita. Bos, ini maksudnya kita dikasih job lagi? Kalian akan menutup karir penjahatan kalian itu dengan nilai job yang sangat tinggi kastanya. Kalian akan menjadi legenda. Bos, tapi kan kesepakatan kita waktu itu kan... Kesepakatan kita yang sekarang ini... Nilainya 3 kali lipat lebih tinggi daripada yang kemarin. Oke aja. Gimana sih? Emang apa bos? Kalian ambil paket ini. Alamatnya di sini. Nyulik bayi. Bos kita. Kita bukan. Kita bukan penculik. Kita bukan penculik bayi bos. Mau kau bikin hancur hidup kau? Mau tak aku bayar kau? Hah? Mau mata kau aku buat seperti ini? Hah? Mau kepala kau aku bikin cepat? Mau kau? Atau kukuliti kau seperti ini? Mau? Ampun bos. Mau? Mau? Ampun bos, ampun. Iya bos. Waktu kalian 48 jam. Hubungi saya. Kalau paket sudah ada di tangan kalian. Oke? Okay? Bos, saldo kami kandas bagi DP, bos. Oke. Oke.
500.000. Cukup. Nasi padang. Es teh manis. Ah, yuk. Tiger. Nah, ini mau. Ini Tiger. Tiger. Aeroplane. Fatal. Papa pulang. Bawa mainan. Iya. Ini dari PRJ nih, pasti suka. Keren kan? Pak, ya? Anak bayi kok dikasih mainan besi? Ya, papa kan mau kenalin ondel-ondelnya. Kalau papa mau kasih besi, mau papa cabut aja tiang bendera. Aku beri dulu ya. Ya. Mama minum dulu ya. Minum dulu. Pop, lampunya udah mati belum? Mana aku tahu, gak kelihatan apa-apa ini. Kenapa harus disok sampah sih? Kalau ada tikus gimana? Ah, lebay, rumah komplek ini gak ada tikus. Lama kali pun, bosan. Pop, sus, jangan bisa. Juga kayak dilaminatin. Kata-kata. Ketek kali sih. Stoknya besar apa aku kasih? Tangannya, halusnya nggak pernah kerja ya. Lihat bubuk ya. Ini bukan tidurnya aja yang salah nih. Jodohnya juga salah nih. John? Udah? John, kau ngapain sih? Halo, Ba. Oh, ini cuma bersih-bersih. Yeah. Pembantu baru di sini. Ini anak bayi doang. Langsung aja. Hei, anak manis, sini sama Om. Jangan didorong. Sini. Aduh,
Masa sih mas, kita ini pemburu hantu? Ini rumah angker. Lo hilang ingatan gara-gara lo ditabok jin. Lo amnesti. Nah, sekarang kita lagi nyari tuyul. Ah, ini dia. Apa itu mas? Itu jejak tuyul lah. Ah, itu dia. Mas! Anak manis. Sini sama om. Tuyul ini? Kok nakalnya sini tuyul mas? Lu sekali lagi manggil mas, gua kebok gue. Batuin, tangkap. Sini, anak manis sama om. Majan. Kok ngilang? Mana aku tahu? Kamarnya? Ada? Wah! Udah sadar lo, kejedot lagi gue tinggal lo ya. Tahu John, jangan ya. Anak dia cuma hutan, kasihan. Dia cuma butuh kasih sayang. Ma? Mamam tuh kasih sayang. Itu udah. Eh, nyalain lampunya, mana ya? Oh, situ kali ya. Nyalain. Mau kemana, ha? Malah ke situ lagi. Ada Om Popo lo. Sini. Nah, ini lucu kan? Ini nggak ada besinya. Aduh, Poh. Tahu gitu gue bawa nih lakban 8 biji dari rumah. Dari tadi, kek. Udah, Poh. Kita cabut. Kayaknya dia udah ngantuk, John. Alah, kita keluar lewat sana aja. Kesana, ayo. Kemana aja. Anda yakin tidak mendengar suara apa-apa semalam? Ya, Pak. Saya pas turun udah pada berantakan, pada pecah. Udah pada jempalkan, anak saya juga udah hilang, Pak. Anda juga yakin tidak mendengar suara apa-apa semalam? Tidak, Pak. Anda yakin? Tidak mau main sinetron lagi? Belum tahu, Pak. Maaf ya, apa hubungannya sama ini? Tak ada. Hanya bertanya saja. Saya juga memang termasuk yang tidak terlalu suka menonton televisi. Kecuali yang ada enggak. Ibu Milanya. Sayang loh, Bu. Jarang loh artis Malaysia main sinetron di Indonesia. Betul.
Baiklah, Pak, Bu. Kami perlu melakukan penyelidikan sampai tuntas di sini. Kepala penyidik sedang dalam perjalanan dan sebelum beliau datang, mungkin kita bisa sebentar. Mungkin lain waktu ya, Bu. Dapat, Pak. Krop segini, lain ke saya. Baik, Pak. Japri, jangan di krop. Siap, Pak. Permisi, Bu. Ditunggu Bapak Letnan. Pak Bondan, Ibu Mila, perkenalkan, ini Kapten. Bapak Bondan Ngademin, pengusaha pendidikan Fakultas Bisnis dan Akuntansi University of Malaya. Betul, Bu. Usaha Anda bergerak di dalam bidang? Pelindung rumah tangga, Bu. Pelindung rumah tangga? Pelindung kenikmatan dewasa. Ibu Mila Mutmainah. Aku sih. Ya. Pendidikan Fakultas Teater di Unimas Sarawak 2010, yes? Salah. Suara Kuala Lumpur. Jangan salahin saya. Salahin Wikipedia. Anda adalah? Kapten Julaiha. Juli. Juli apa Julaiha? Julaiha Mantili, Juli. Detektif Juli. Semua orang panggil saya Detektif Juli. Maaf, Anda siapa? Saya Letnan Bagus Nyadi. Diapain? Apanya? Iya, tadi kan Anda bilang nama Anda. Bagus Nyadi? Iya, diapain? Bagusnya diapain? Maaf, itu nama lengkap Bapak. Nama aku gantung bang. Oke, kita cari motif dari penculikan anak ini. Kalau dilihat dari kondisi rumah tangga yang berantakan ini... Rumah tangga? Ya, kondisi rumah, kondisi tangga, kondisi rumah tangga. Itu rekaman CCTV di mana? Sedang kami godok. CCTV kok digodok? Selected file dari kejadian tanggal, hari, jam, menit, detik hari ini, itu kami ensemble. Lalu ensemble-nya itu kami backup dan duplikatnya kami convert supaya bisa ditonton secara offline. Hilang aja digodok. Ini kondisi rumah berantakan kayak gini nih sebelum atau sesudah terjadi penculikan ya? Sesudah dong, Bu. Masa sebelum? Belum tentu. Bapak pengusaha, Ibu artis. Mana sempat beres-beres? Ya? Ada yang benci sama kalian? Ya benci awak tuh saya rasa banyak. Nggak boleh kayak gitu sama Ibu detektif. Lagian saya bingung. Ngapain sih kalian pakai bikin press conference segala? Itu kan undangan untuk kriminal. Atau memang sengaja bikin sensasi, bikin heboh? Terus sekarang gimana? Slow, jangan marah-marah. Di sini kan I mau bantu you. Tapi kalau you tidak mau dibantu I pulang. Paham dong? Jangan. Halo bos. Cus, pakai tuh jitangan belum? Bos, bos kenapa sih gak bilang sama kita kalau bayi yang kita culik ini bos? Ini bukan bayi biasa. Halo, bos. Loh, kalian ini kan legendanya para maling. Ya gak mungkin dong, kalau kalian itu malingnya bayi-bayi yang biasa gak mungkin. emang gak biasa kayak gimana sih? Kita ini babak belur bos, capek dikerjain sama ini bayi. Kita minta naikin bayaran kita, bos. Naikin? 2 kali lipat. Coba kamu ulangi apa? Ngomong apa barusan? Apa? Bos, ini bayi kalau marah matanya nyala. Kupingnya keluar asap. Sama dari mulutnya. Kadang keluar api. Bisa begitu ya? Betul ya itu? Kalian tuh mendingan babak belur. Sama bayi itu atau babak belur sama saya? Gimana yuk?
Hayo, gimana? Mau saya bawa bayi ini ke bos atau saya upload ke YouTube? Hayo. Kalian jangan coba-coba ya. Yaudah bos, saya tunggu aja kabar baiknya. Pastikan saja Rafathar bersama mereka. Matilah kita. Kau ngapain pula pakai ngancam-ngancam dia? Ya lumayan lah. Dua kali lipat. Dua kali lipat? Gila kau ya? Kita yang bakal dilipat-lipat dan dikali, tahu kau? Lapor polisi aja yuk. Bagaimana sih? Kita yang nyulik, lu lapor polisi. Lu mau? Kita dikejar-kejar lagi sama tuh Polwan. Ya, ya kita lapor aja jangan sama Mbak Polwan Judas itulah. Kan masih banyak polwan-polwan yang halus-halus, terus yang bisa. Bisa apa? Ya bisa, nggak judes kayak dia. Jadi yang hilang hanya selimut? Ya benar sekali, Bu. Kami datang semuanya sudah berantakan. Bu, ini rekaman CCTV-nya. Udah digodok? Sudah matang. Johnny Gold dan Popo Palupi. Kali ini kalian gak akan lolos. Rafathar. Oh, ini mungkin kali namanya. Rafathar. Iya, itu nama gaun nak. Rafathar. 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 Lamun mah. Lelelelele. Oh. Dia mah aja bro. Eh, ngedeng itu. Hah? Oh, berak dia nih. Masa? Coba cium pantatnya. Coba, coba, coba. Pantos dia mah aja. Bener. Buka, buka, po. Buka. Ini kalau dibuka, keceseran kemana-mana lah. Udah tunggu aja sampai selesai. Biar terkumpul dulu semua. Eh, bocah. Kalau udah kasih tahu ya. Popoknya harus diganti nih. Gak mungkin kita cuci jemur lagi. Belilah di bawah, udah cepetan beli. Cepet. Gak enak baunya. Selamat datang di Alfamart. Eh, ada anak baru. Selamat siang, Pak. Ada kartu membernya. 48.000, Pak. Kembalinya 2.000, Pak. Terima kasih, dengan saya Ana, senang melayani Anda. Silakan datang kembali, Pak. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Beli pulsa boleh? Boleh, nomornya berapa, Pak? Bukan. Aduh, apa itu ya? Bentar ya. John, tadi? Mana? Iya. Oh iya. Ikunnya kumat, pas lagi ribet melulu. Selamat datang di Alfamart. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Bantu apa ya? Apa tadi ya? Aduh, bayang kali senyumnya pun pakai susu rasa tadi. John, maaf, beli apa sih? Popok. Oh iya, popok, popok, popok. Selamat datang di Alfamart. Popok, 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 popok. Lupa lagi. Ya ukurannya S, M atau L? Apa? Selamat datang di Alfamart. Anak baru ya. Jangan Ton. Aduh, percaya kok bahaya. Itu anak baru cakep. Yang mana ukurannya? Yang ini bukan ya? Yakin yang ini? Ini mereka ngapain? Ini nih, gaya baru penculikan bayi umur 18 bulan. Payu bayi aja kok ribet banget sih. Kok gambarnya getar? Emang dari sananya, Pak? Enggak, gambarnya getar pas
Anaknya itu angkat tangan. Permisi, Letnan. Perkenalkan, ini adalah Kolonel Demon. Beliau adalah Badan Intelijen. Perkenalkan, ini Letnan Bagus Nyadi. Di mana? Maksudnya? Ya, Bagusnya di... Bagusnya ditonton saja rekaman CCTV-nya langsung, Pak. Silakan. Oke. Sampai mana penyelidikan? Pelaku belum menunjukkan motif penculikan, tetapi kami mencoba untuk mempersempitnya menjadi kasus pemerasan. Permisi, Anda ibunya Rafathar? Iya, Bapak. Kolonel Demon, Badan Intelijen. Intelijen? Ya, saya perlu konfirmasi latar belakang Rafathar. Di mana Anda mengambil Rafathar? Panti asuhan mana? Apa hubungannya dengan penculikan ini? Nama Rafathar itu ibu atau bapak yang berikan? Atau memang dari panti asuhan? Baru kali ini saya lihat ada Badan Intelijen yang terjun langsung ke kasus sipil. Ada apa ya? Sepertinya saya pernah lihat Anda, Ibu... Juli. Juni. Juli. Mei, Juni, Juli tidak jadi masalah. Badan Intelijen selalu mempunyai penanganan khusus untuk kasus-kasus konfidensial yang selalu melibatkan warga sipil. Permisi. Segala pertanyaan mengenai latar belakang Rafathar bisa Bapak dapatkan di Distrik Capil. Jadi... Dicaduk apa? Distrik Capil. Apa itu? Hah, mana saya tahu nama sikata-sikata kat sini. Peliklah. Ya sipil lah pokoknya. Kalian kena aparat. Carilah anak saya. Oke, atas nama negara, saya perintahkan semua video rekaman CCTV dikirim ke kantor saya besok pagi. Permisi. Copy semua rekaman CCTV sebelum dikirim ke sini. Cukup kita yang tahu. Siap. Copy semua rekaman CCTV sebelum dikirim kemari. Cukup kita yang tahu. Siapa? Copy semua rekaman CCTV sebelum dikirim ke sini. Baik, cukup kita yang tahu. Baik. Ah. Ribet hidup kita kalau ada anak bayi. Waktu kita tuh habis cuma ngeladenin dia doang. Berkali koma waktu, bah. Namanya anak bayi ya tugasnya ngabisin waktu orang dewasa buat ngeladenin dia. Nah. John! John? Halo? Popo? Johnny Popo sama aja. Ada apa ya? Oke, V kalian jadi dinaikkan 2 kali lipat. Tapi minta tolong. Anaknya itu nanti malam dibawa ke sini tepat jam 7, piye? Eh, John, ini Rafathar, jadi kita balikin ke Bos Victor apa gimana? Ah, John. Halo. Halo. Johnny bilang dia masih pikir-pikir dulu nih. Popo, kamu ini mau fee-nya dinaikkan berkali-kali lipat? Atau kamu yang dilipat-lipat di dalam kali? Ayo, yang mana yo? Halo? Halo? Ah, kok dimatiin, John? Belum selesai. Dimatiin. Motherfucker! Aduh, matilah kita. Kita mau dilipet-lipet tadi kali. Kau. Gini. Kita gak usah antar ke tempat Bos Victor. Suruh diambil sendiri. Ambil ke sini? Itu dia. Kita pulangin dulu, terus kita bilang sama Bos Victor, ambil itu anak di alamat orang tua itu bocah. Bocah yang mana lagi, John? Mbak Kumpi, kalau nggak percaya lihat aja nih. Kekirim kan jadinya. Ada 3 toko yang menjual stocking anak-anak merek ini, Bu. Stocking anak-anak? Iya. Sempit banget ya berarti di muka. Di mana 3 tempat itu? Di Pasar Blok A,
Pasar Majestic dan di apartemen Kemayoran City. Foto kapan ini? Baru saja. Pelaku ada di apartemen Kemayoran City. Dua orang ikut saya. Bu, bu, HP bu. 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 HP saya bu. Rapatannya udah ketemu bu? Ya mudah-mudahan. Kalau masih utuh. Ini siapa? Itu sepupu, adik, ipar. Maksud saya sepupunya adik ipar saya. Ayo ikut saya. Kemana? Anak saya ke sepupunya adik ipar Anda. Ayo. Tapi saya harus berjaga di sini. Ada sersan. Gimana nih, Jun? Kita harus lewatin balkon ini. Lo minta izin sama ibunya. Gue pantau Rafathar. Cepetan. Jangan, Jun. Unit ini horor. Penghuninya nenek sihir. Lu manjat aja. Gila lu, manjat tebing. Tinggi kali ini. Lu mau manjat tebing atau melewati unit nenek sihir? Udah cepetan, cepetan. Lu pegangin. Maaf lu. Cepat. Bisa, Bu. Gak bisa. Bisa. Maaf. Ayo, Bu, lu pasti bisa. Hati-hati. Gue pegangin. Hati-hati, Bo. Aduh. John, kalau aku jatuh, usus aku keluar, masukin lagi. Kukubur aku baik-baik. Pasti, Bo. Oh, iya. John, sisa fee pembayaran aku ditransfer ke Rahma semua, ya? Tenang, Bo. Kalian berdua ikut ibu ke atas. Kamu ikut saya. Kamu yang tahu seluk-beluk di sini. Saya kalau ke sini tidak pernah main ke atas, Bu. Selalu main di bawah. Saya lebih menguasai medan di lantai bawah. Yaudah, kalian berdua bantu Letnan di sini. Siap. Udah kamu ikut ibu sana. Bukannya nunggu aku turun dulu. Ma, ayo cepet, Ma. Nggak enak di belakang parkir udah kelamaan. Iya, ini juga udah buru-buru. Enggak gitu, sayang. Kamu lewat. Sayang, mau kasih surprise malah ketahuan, ya kan? Kamu tuh romantis banget, tau nggak sih? Kan bikin gemes. Pengen peluk jadinya, tau nggak? Aku kan. Aduh, pakai diputar segala. Ya, aku gak marah-marah. Ya, aku iya, maaf, sayang. Aduh. Iya. Ini ketiga kalinya kamu nyakitin aku, loh. Oh, Rafathar, Bu. Enggak, aku gak mau kita putus. Rafathar. Enggak. Pakaian kotor kamu udah bersih, ambil yuk. Iya. Dikotorin aja lagi. Ih, kurang kerjaan banget, ayo. Ambil. Cepat. Ayo.
sayang. Eh, cepet, itu Rafa tadi diculik. Cepet. Ya, ayo, ada apa sih? Aduh, sayang. Kijang satu, masuk kijang satu. Kijang satu, posisi, koordinat, posisi, kecamatan. Di sini bekantan. Membidik kambing dan babi air. Ah, babi haram, sayang. Sedang mengejar kelinci. Ah, kelinci. Aku suka kelinci. Mana kelinci-kelincinya, mana? Ikopi bekantan. Ayo, cepet. Cepet. Aku tuh udah beri covering di hati kamu. Kamu gak bisa seenaknya ngusir aku kayak gitu, sayang. Sayang. Kamu mau memutusin aku mulu. Kamu siapa? Maling ya? Hei! Boy, bo! Itu dia! Ayo! Nen, pinjam mobilnya, Nen! Pinjam mobilnya! Bentar! Kijang satu, masuk. Di sini bekantan. Kijang satu. Kijang satu. Hai, bekantan. Mas! Mas! Mas, dipanggil tuh. Mas! Panggil saya. Mas! Itu adik iparnya sepupu kamu, kan? Iya. Mas yang jamul itu mantannya waktu SMA. Mas bagus! Bubu penculiknya kabur. Kayaknya mobil belakang ada yang ngikutin kita deh. Oh iya bener. Stres kayaknya orangnya. Itu kayaknya di belakang polisi ya. Sekarang ganjil atau genap sih? Ma, itu pula yang kupikirin. Kayaknya aku kenal mobilnya. Jun, itu si Mbak Pohon yang duduk situ. Dia benar-benar gak berhenti ngejar kita, Po. Terus, Bu. Pegangan, Ma. Aduh, mana gua tahu. Lo pikir gua kenal sama supir truknya? Jadinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta sekalian, hari ini adalah ulang tahun Jakarta yang ke-490. Inilah simbol kebanggaan kita. Ondel-ondel raksasa ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Mari kita simak. Assalamualaikum Jakarta. Udah, aku balikin aja lah, Jon. Biar cepat. Iya, Minggir. Maaf, lu. Santai kali ya. Semua tuh gara-gara kamu. Dulu masa depan saya cerah. Lokal, internasional. Tapi semuanya hilang. Gone! Gara-gara kamu tuh bikin saya ngetop. Ngetop? Ngetop gimana sih? Ngetop dari video YouTube kamu. Video YouTube? Perasaan gue cuma sekali mainan YouTube. Sumpah, cuma bikin video cara ngebuka gembok. Pak ngomong apa pun kan? YouTube. Tangan di kepala. Mana? Emang itu video kenapa? Ada aku di situ. Lihat dong kalau mau ngerekam. Jangan bikin berantakan hidup orang. Udah belum? Oke. Cara membuka gembok dengan kopi gin. Campuran kopi dan air tajin. Pertama-tama, kita aduk dan kocok. Sehingga menimbulkan reaksi kimia yang fenomenal. Lalu kita masukkan jari kita. Wah, siap-siap. Cepret. Aku Junin. Tar. Dah, yuk. Oke. Cepret. Tara, kebuka. Sip. Oh, pantesan. Makanya aku kayak pernah lihat muka kakaknya tapi di mana gitu. Yang mana sih, Oh? Itu yang di belakang kau. Ah, figuran. Ya, nongol seuprit, nggak ada 5 detik terus hilang. 5 detik seuprit kamu itu merusak hidup aku bertahun-tahun. Video kamu tuh banyak nonton cuma karena mau lihat aku. Yang belum dikasih tulisan. Aku diputusin tunangan, karir kandas, susah cari kerja. Deket sama cowok gak pernah lama, gak ada yang tahan diledekin orang. Semua orang standby foto nungguin aku bersin. Semua orang tuh ngetawain aku, John. Semua orang! Aku gak pernah ngetawain kamu. Setiap ada anak buah yang lagi ketawa ngeliat foto kamu, aku langsung suruh hapus. Masa? Malah pernah ada yang langsung aku hukum. Aku suruh tidur di jalanan. Biar dia tahu rasanya jadi polisi tidur. Tanpa terasa, kita sama-sama membangun kota Jakarta ini menjadi lebih baik dan lebih maju, lebih berkembang. Ini udah selesai kenapa dah? Busuk apa gimana? Tahu. Gak ngerti gue gini-ginian, gak beres sih kayaknya. Cepet, dulu, weh. Saya berjanji tidak akan menjaga Anda semua. Dan setiap aku melihat foto memalukan itu di HP siapapun, langsung aku sapu.
Ibu ya. Ternyata itu kerjanya Rasatar, Po. Itu Rasatar apa kejar sih? Karena itu udah juga kali. Kiri sini, Woy. Kiri mana? Kiri kita lah. Masa kiri kamera. Woy, tunggu. Saya akan bayar kalian buat... Assalamualaikum, Jakarta. Jadi dia fatal gimana, John? Kita jemput pas polisi pulang. Aduh, yakinkah aku poluan tuh gak bakal pulang? Aduh, udah. Oh, udah. Dimana aja udah. Aman ini. Yakin lu di sini aman. Aman. Kata apa? Ojek online aja. Ini cukup kan lebih aman buat jaga reputasi. Iya sih. Tapi ya kagak rusuh gini juga. Yakin lu di sini aman. Jangan aman sih bocah. Aman. Udah lah, lihat nanti aja. Mendingan sekarang kita. Wah, lu ngapain jadi ondel-ondel? Kita ondel-ondel, John. Pusat masuk pusat. Babi air dan kambing berhasil meloloskan diri di sekitar Kemayoran. Lengkap kali, bah. Kita bawa-bawa keringat siapa di dalamnya? Ya udahlah. Yang paling penting kan kita lolos dulu. Rafathar! 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 Oh, Rafathar! Sekali, bah. Kita cari musola yuk, John. Kebiasaan. Pura-pura wudu padahal minum. Itulah sujudnya kau. Aku kesana tuh mau berdoa. Tak minum. Belum berdoa udah terkabul, John. Ada bonusnya. ATM. Tunggu, Po. Rezeki yang jatuh dari langit. Kenikmatan duniawi. Yang datang secara tiba-tiba dan mudah. Ini pasti ujian, Po. Gak masuk di akal. Kau pikir tadi kita lari tiba-tiba jadi ondel-ondel masuk akal? Hah? Dari tadi udah gak masuk akal, tau kau? Udah, ambil. Nanti masuk lagi. Wih, seger, John. Nikmat duniawi. Bener kan, Po? Ini ujian. Ujian-ujian, tapi ku ambil juga. Johnny Gold dan Popo Palu. Terima kasih. Kalian sudah membawa dan merawat Rafathar. Eose, kenapa kasih putus? Beta pung telepon. Ose, saya mau kasih anak itu pada beta. Kita mau ngembalin Rafathar ke tempat orang tuanya. Justru kami, orang tua dari Rafathar. Rafathar diculik dari lab kami. Entah bagaimana bisa sampai ke rumah artis itu. Rafathar ini calon patriot hasil eksperimen pemerintah. Cek saldo kalian. Sesuai dengan janji, 2 kali lipat. Oh, ya. Atas nama negara saya ucapkan terima kasih untuk kerjasama kalian. Kalian beruntung. Sudah.
Sudahlah. Saya ngerti. Jadi famous ini kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Saya pun kemana-mana orang tahu. Bedanya kita, saya famous di TV. You famous di sosmed. Sama lah kita. Kita aja yang anaknya diculik, santai-santai aja. Ini, aduh, baper banget, usah dialamin. Awak ini memang tak ada hati, toh. Saya yakin, you boleh balas dendam you dengan prestasi. You bawa balik Rafata. You hebat. Okay? Bisa ya, negara bayar kita buat nyulik bayi dari orang tua angkatnya. Uang kita sekarang banyak, John. Tapi sama sekali gak bisa bikin aku tenang. Dulu gue punya ponakan. Namanya Ridwan seumuran Rafathar. Dulu waktu gue habis cuma ngeladenin dia. Gue lagi belajar, dia naik-naik ke badan gue. Dia nempel-nempel sama gue. Gue lagi tidur, dia bangun-bangunin gue. Dia pengen terus ngajak main gue. Gue gak pernah bisa tenang. Sekalinya gue bisa tenang, waktu Ridwan sakit kena DBD. Ridwan gak ketolong, Bu. Dia gak ada. Pas dia gak ada, gue baru ngerasa kalau gue pengen digangguin dia terus. Gue nyesel. Gue pengen dia ada lagi. Gue pengen Ridwan ada lagi. Sekarang gue cuma bisa ngarep doang. Selama ada Rafathar, gue anggap itu bisa ngobatin rasa kangen gue, rasa nyesel gue. Gue nyesel, Bu. Gue kangen sama Ridwan. Rafathar ketinggalan. Kita kemarin yuk. Balikin kemana? Balikin ke bos Victor. Itu dia, aku juga gak tahu. Asal ngomong aja aku. Kau pun nangis pula, gak tahan aku ngeliatnya. Pengen ku foto muka kau, tahu kau? Jadiin meme. Biar senang si Polwan itu. Sekali aja bisa kali, John. Oh. HTTPWWW, John. BAGYO. Paling kok dibelanjain, John. Apa tar, John? Coba pikir. Saya Profesor Baggio, ahli biologi dan genetika di Pusat Penelitian Bioteknologi Covaster. Anda cukup jeli menemukan video ini. Mudah-mudahan karena Anda merawat Rafathar dengan baik. Rafathar adalah bayi tabung yang pada masa fertilisasi benihnya dulu sempat kritis. Embrio selamat
dengan berbagai asupan gizi yang sangat baik, bahkan terlalu baik. Makin lama makin tidak masuk akal. Cukup. Biar saya yang akan lakukan. Pada mulanya saya percaya mereka yang selalu mengatasnamakan negara. Ternyata tempat ini adalah tempat pengembangan senjata canggih yang gak ada hubungannya dengan negara. Fasilitas penelitian bioteknologi ini hanyalah kamuflase sindikat penjual senjata perang. Ravatar cuma produk dagangan aja buat mereka. Bagaimanapun supernya Ravatar, dia tetap anak manusia. Layak mendapatkan hak sebagaimana manusia lainnya. Kasih sayang Anda. Ada file satu lagi nih. Nah. Cilandaku. Halnya, John. Oh, alamat ini gue tahu. Kita harus kasih ini ke orang tuanya Ravatar. Biar orang tuanya Ravatar lapor ke polisi. Polisi, John. Kenapa ya? Nggak tahu. Ada kasus penipuan kali ya? Terus ini gimana? Aku lempar aja ya. Abis itu kita lari. Jangan. Kalau dilempar terus nggak masuk ke dalam rumah terus hilang gimana? Tuh. Ada tukang kebun itu. Lo kasih aja. Itu yang punya rumah. Yang punya rumah? Iya, emang kayak gitu orangnya. Oh, atau aku bilang aja nih buat istrinya. Istrinya cantik, John. Oh, iya, legit. Terserah deh. Lu cepetan. Emang sih, dia tuh gak tahu aku ada di situ. Tapi temen yang ngerekam itu, tahu aku ada di situ. Teman yang bensin itu, iya yang rambutnya. Kena sinyal keluar dari situ. Hah? Cepat! Itu dia, kawal orangnya! Welcome to the auction of the century. As I promise you all, strongest warlords of the world, this is going to be special. First, I'd like to show you the most effective weapon for you to spy on one another. Ya, halo? Isi flash disk terkirim, ada dua file. Oke, kalau gitu saya cek sekarang, makasih. Saya, Profesor Baggio. Ahli biologi dan genetika di pusat penelitian bioteknologi Covastec. Covastec? Jeli menemukan video ini. Mudah-mudahan karena Anda merawat Ravatar. Gimana sih? Gue belum ngodein apa-apa. Kau pun, aku belum siap kau udah jadi kambing. Ketuang semuanya habis bios aku. Gue gak ngomong apa-apa. Ngomong apa-apa pula kau. Itu yang ngodein bukan gue. Kambing. Itu domba, John. Itu kambing. Itu domba, bulunya keriting. Sama aja lah, kambing, bandot, sama aja, yuk. Nah, inilah bandel lah kau. Bandot beda lagi, badannya bau. Indoor and outdoor. The twins. These two guys can absorb encrypted information, both analog and digital.
robot duniawi itu. John, itu Ravatar. Kasihan. Ultra Cell, Bo. Ayo. How about the most intelligent biological weapon? But this old man could transform into the fridge. Is Professor Baggio. He's the genius behind our latest masterpiece. Kasih sayang Anda. Perhatian semua unit menuju ke pusat penelitian bioteknologi Covastec. The main event of our special sale. Let me introduce you. Ravatar! Remagnetize. Anatomic form available to handle any risk. Welcome to the future. 100% human. Able to control magnetic field inside this body. It's a magnet and also a battery. Tested both inside the facility and also outside in the real world. Bos Victor bayar kita buat ngetes Ravatar. Licik. Its superpower will advance with its natural growth. What about that suit? Magnetic alloy. This baby is a magnet wearing a metal suit. With me. It means it can lift itself up. 1 billion. Oh, come on. 5 billion. 10 billions. 10 billion going once, 10 billion going twice. Chaos. Oh. Kita harus menyelamatkan masa depan dunia. Masa depan Ravatar. Ayo. 100 going twice. Oh. Shut up. Yes. We. Yes. Yeah. You see we. Not on CCTV. I am. In friendly. Now in the room. Not CCTV lagi. It's real. Victor. Ellie. Kasih tangkap itu orang. Hey, where do you go? It's okay. It's okay. Yes. Don't panic. What happened? We is baby sister Ravatar. Babysitter? Hang on, what do you mean the robot is babysitter? I am unfriendly playing Ravatar every day. Good English. Thanks. We job is play baby when papa sleeping mama in bedroom. You were babysitting while his papa was sleeping his mama in the bedroom? Yes. It's my job. Martin! My hands are... Martin! Ravatar just usually baby. Ravatar is not magic. That's enough. I apologize, sir. These just losers. They are prey in Ravatar outdoor test. That's true. No! You is liar, not outdoor. Professor, escape Ravatar of here. Johnny, shut up! Or are we folding you in the river? Shut up, you! Why you lock Professor on chair? This old guy is a criminal. He illegally brought Ravatar out of this facility. Outdoor trial or taken out by the professor? Which one? Is this why you restrain him? Professor Locke. Because I took Ravatar to the spotlight. I gave him to a child celebrity. Capek saya dengerin baby sister kalian punya Inggris. Apa? Lock chair. You all want to hear stories or you want to buy the most advanced weapon? Weapon? Ravatar, look at you. Ravatar. This precious baby was designed to be fully controlled. Bos. Why smiling baby? Oh, this is it. This problem right here.
Here it is. All right. Here. Just a second. What good is the weapon if you cannot control it? Hey, no, wait. You have been wasting my time. Hold on, you're gonna regret. You're gonna regret this. Much better than this. Hold on. You'll regret this. Victor! Get this cut crushes out of here! Gak usah repot-repot. Dua kecoa itu urusan saya. Terutama tuh, yang kribo. I'm not false. Mbak Pohon, kau tahu apa yang aku lakukan kepada mata-mata polisi macam kau? Kedua matanya aku jadikan pajangan. Dan untuk kedua bola mata kau, tempatnya masih cukup. Mau kok? Satu kompil lagi masih cukup? Maksud kau apa? Ya, satu dua kompil lagi lah. Thor! Drama! Oke, kalau begitu, kita selesaikan secara laki-laki. Gunakan tangan kosong! Kau siapa? Jahat. Udah mentang Kalian kira ini robot-robot kacangan? Artificial intelligence robot-robot ini khusus didesain oleh Alif. Ngomong segitu banyak, isinya informasi nggak penting. Kau? Pakai. Thank you.
Jangan. Itu bukan spoiler. Semua barang bukti ini akan... Bingung juga ya gimana cara ngelaporannya. Mereka penculiknya. Kok beradang? Apa kamu? Hah? Itu dia minta diborgo. Oh. Au. Nyerah kamu. Jadi Rafathar bakal pulang ke tempat mama papanya kan? Orang tuanya nggak tahu Rafathar bisa apa. Dengan kekuatan super kayak gini, Rafathar pasti diambil negara. Bu detektif. Juli. Rafathar jangan dirawat di fasilitas yang macam-macam kayak gini ya. Kecuali cuma kita yang tahu kekuatan supernya Rafathar. Kekuatan super Rafathar adalah dia bisa bikin kita senyum. Walaupun kita lagi gak mau senyum. Apa? Baru kali ini aku lihat kamu senyum. Manis juga ya. Jadi ini yang bikin mama papa kamu pilih kamu, iya? Iya, nak? Profesor Bagio yang milih mereka. Maksudnya? Profesor yang bawa Rafathar ke mereka. Dan... gua setuju. Profesor bawa Rafathar ke artis yang udah lama gak punya anak. Karena perhatian publik akan nyusahin penjahat perang yang ngincer Rafathar. Ini yang terbaik buat mereka bertiga. Rafathar butuh ketulusan dari mereka yang gak tahu tentang kekuatan supernya. Punya hak yang sama sebagaimana anak-anak lainnya. Bukan dirawat pakai fasilitas canggih, tapi dirawat pakai kasih sayang. Atau sulap. Gua tiup barbel di atas meja. Rafathar ngumpet di kolong. Aku? Lo ambil plastik. Lo ngiter deh ke penonton. Tahu? Eksploitasi bayi super kau, John. Tapi kok bisa ya? Mama papanya Rafathar nggak tahu kekuatan super Rafathar. Mungkin nggak ya? Saking Rafathar nggak pernah pakai di rumah, dia lupa sama ilmu besi beraninya. Mungkin aja. Tunggu, aku udah selesai senam, John. Atau ini aku bilang buat istrinya aja ya. Ini luar aku. Selected file dari tanggal, jam, menit, detik kejadian sampai hari ini itu kami ensemble, kemudian diduplikat dan diduplikat ya. Oh, halusnya tangannya nggak pernah kerja ya. Kami perlu menyelidiki. Kami perlu melakukan penyelidikan. Stop! Stop! Ah, putus itu. Ya makanya aku jadi kuat-kuat. Pak, aku ekspresinya apa ini? Oh, Mbak! Mbak, sorry. Mbak! Mbak!
angkot. Apa? Jawab dong. Belum selesai. Tolong dong. Oh, hutan. Oh, Rahmat cantik juga ya. Itu gak jadi. Oh, gak jadi. Hari ini, Jun. Oh, alamat ini gue tahu. Susah ya, kita balik mulu. Lu gue masangnya. Belum. Belum. Cepat, lama kali. Nggak bisa. Nggak bisa. Sakit. Tangannya sakit. Kalau nih.